saya sama Pak Ida itu kan ibaratnya kita nggak pernah ketemu Pak ya. Beda kalau misalnya orang yang saya mediumisasi ini orang saya, itu enak langsung ini kan saya bilang. Ya, ini saya sama Ida, nggak ada janjian sama sekali, kita langsung mencoba gitu kan. Seandainya ini bisa ya langsung kita ajarkan, seandainya nanti misalnya ada kendala ya kita dipasis dulu, pakai dipasis dulu. Oke, sekarang gini. Oke ya, lihat semuanya ya, ini ya, Pak ya. Sekarang gini, oke, Pak Ida fokus ke depan, Pak. Gini. Oke, sekarang boleh merem, Pak. Boleh merem, oke. Ambil nafas, Pak. Tarik mulut, oke. Apakah saya dengan penjaganya Pak Ida? Siapa namanya? Di sini ada kodam lain nggak selain yang jaga? Banyak. Coba lihat di mana aja kodamnya. Sebelum dilahirkan. Oke, penjaga dari neneknya atau dari mana? Dari ibu neneknya. Itu ada nama saya di sini. Oh, di sini. Pak, kira-kira saya manggilnya siapa? Api. Hah? Api. Api. Oke. Api ini biasanya sering bantu Pak Bidan. Sering bantu. Oke. Mau bersinergi dengan tubuhnya Pak Bidan? Mau? Ya, bisa. Oh, bisa hadir. Tadi sebelum saya panggil itu di mana tadi? Artinya kapanpun ketika api mau keluar, bisa dikontrol oleh Pak Ida ya? Bisa. Oke, okay, baiklah. Jadi kapanpun, bahkan besok kan Pak Ida mau ke Bogor ya? Mau bagiin orang ya? Nah. Oke, okay. Nah nanti Abi kalau misalnya Pak Ida manggil atau Pak Ida membutuhkan, bisa dibantu keluar ya? Bisa. Oke, okay, baiklah. Sebentar. Oke. Okay. Bisa buat apa ya? Oke. Okay. Bisa. Artinya walaupun agama apa aja nggak masalah. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, siap. Sekarang kita Abi ya, Abi bisa kembali ke tubuhnya Pak Ida lagi ya. Sekarang kembali ke tubuhnya lagi,
dan saya kembalikan ke asal lagi. Wah, biasa keren. Tepuk tangan dong. Seumur hidup saya ngajar baru kali ini saya amazing. Saya juga baru tahu keren. Saya baru kali ini berdedek. saya ikut Mas Roni kemana-mana nggak pernah berdedek kok. Seluruh gurunya dari Muslim. Ya, benar Pak. Benar. Ya, saya tertarik nih sama kulit apa? Kaidah nih karena kita enggak beda agama cuma ini keren semua. Oh ya, iya bisa nyatu nih. Keturunan dari Muslim. Keren, Mbak. Saya merinding. Kodam saya ikut juga. Tapi Anda ngomong iya. Serius. Oke, ya. Tadi seperti yang saya ucapkan ya Pak ya, saya sama Pak Ida itu kan ibaratnya kita nggak pernah ketemu Pak ya. Beda kalau misalnya orang yang saya mediumisasi ini orang saya, itu enak langsung ini kan saya bilang, oke lah saya coba gitu kan. Kenapa saya coba bermain sama Pak Ida? Karena Pak Ida orang yang paling spiritualis di sini. Makanya yang bisa masuk ya Pak Ida kok saya lihat gitu kan. Maka saya coba, itu pun harus izin Pak Ida, kalau Pak Ida nggak mampu nggak akan bisa gitu kan. Akhirnya saya apa? Saya memakai belief-nya Pak Ida. Oke, ini saya bahas ilmiahnya dulu Pak ya. Nanti mungkin secara spiritualnya seperti apa, nanti mungkin Pak Ida bisa menjelaskan. Atau tadi yang keluar bahasa-bahasa Arab tadi, Pak Ida nyadar apa enggak? Kita juga butuh pengakuan dari Pak Ida juga gitu kan. Jadi saya tekniknya gini. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Pak Ida pernah belajar ajaran Islam enggak Pak? Tidak sama sekali. Serius Pak? Coba pakai serius, ini enggak Pak? Pakai ini enggak Pak? Saya sebenarnya tidak pernah belajar apapun ya, karena dulu pengalaman saya cuma sempat merantau ke Sumatera, kemudian di sana, maaf, saya pernah ketemu sosok jin. Saya juga nggak tahu kalau itu jin gitu loh. Dia yang sering ngerangkul saya, masa kecil saya lah. Terus apa, membuat di sana tuh orang bilang saya sakti, padahal saya enggak sakti. Contoh aja, suatu ketika saya disuruh makan tembakau 1 kilo, silet 1 kilo, sampai sekarang saya dipertanyaan buat saya sendiri, setelah saya sampai di Bali, kok bisa gitu? Ternyata setelah yang saya korek-korek, bukan saya yang makan, ternyata teman saya itu. Nah, anehnya ketika saya ajak ke Bali tidak mau, karena zona atau daerah wilayahnya itu beda. Cuman beliaunya tetap berpesan kelak suatu saat kamu akan ketemu dengan kembaranku. Nah, cuman saya kan masih kecil nggak tahu apa-apa. Akhirnya dari SMP, SMA itu saya sudah lupa. Bahkan terakhirnya itu saya bekerja di kapal pesiar dari tahun 2008 sampai 2012. Nah, di South Africa lah saya mendapatkan keanehan kembali. Ketika saya mencoba membuat teman-teman itu untuk ayolah kita walaupun jauh dari Bali kita buat fragmentari di kapal menunjukkan bahwa kita punya budaya. Nah di sana ketika saya menari tiba-tiba yang saya ajak nari tempar semua. Nah setelah itu pulang dari South Africa tiba-tiba senang dengan seni, senang dengan melihat orang-orang yang melakukan kegiatan rohani lah ya, tapi saya tidak pernah belajar, apalagi ke Jawen, Muslim apalagi, aku serang aja nggak pernah. Tadi lho Pak, Bapak bilang ajaran sesuatu jenar, Bapak bisa bilang apa tadi? Nah, tapi emang bilangnya kan leluhurnya dari sesi pijinan langsung. Iya, enggak, maksudnya ini loh, Mbak, maksudnya kata-kata itu tuh pernah didengar, pernah dihafalin, pernah diapa, ada file-nya gitu. Iya. Kalau kita belajar ilmu ilmiah, ini kan harus ada file kan di dalam otaknya, Pak. Itu kan. Nah, ini sudah ada belum, Mbak? Maksudnya? Enggak. Serius, Pak? Serius, enggak. Kalau memang enggak pernah ada, berarti ini tanda kutip Bapak X ya, Pak ya? Berdasarkan cara ilmiah ya Pak. Karena kalau belajar itu tidak pernah saya. Bisa ya. Itu dari itu.
karena darah biasanya kelahiran. Makanya kan saya tanya, Pak. Kok bisa keluar bahasa-bahasa Arab? Saya ada kodam, Bapak. Ada kodam enggak saya? Ada burung merpati. Karena sering terbang. Nah kalau ada Habib Jafar seneng Pak Lokit. Oke lah, aku pengen saja gini sekalian saya praktek untuk lagu ini sekalian biar selesai. Waktu ini komiknya mati lah ya, untuk sama teknik. Tapi ada backupan itu. Ya.